Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Junas Kai. Masuk lagi ya satu buah unit keyboard dari Yamaha seri PSR 1500. Di bagian depan dia ada colokan adaptor 16 volt. Kalau untuk adaptor dari Yamaha PSR 1000 sampai SX900 yang terbaru sekarang itu voltnya sama, jadi bisa digunakan ya. Adaptor 1000 ke SX900 juga bisa karena voltnya sama. Ini output. Ini out, ini out in. Misal kalian punya keyboard satu lagi pengen digabungin sini ya, suaranya juga bisa ya. Ini input pedal atau sustain, midi in, midi out, to host. Nih, dia udah flash disk ya, flash disk dari pabriknya ya, sama dengan ini ya, PSR 3000. Ini kontras LCD. Untuk Yamaha PSR 1500 itu adik kakak ya, sama dengan PSR 3000. Jangan dibandingkan dengan ini nih. Mentang-mentang ini serinya 2100. Oh, ini di bawahnya bukan. 1500 itu 11-12 dengan PSR 3000. Nah, ini penampakannya ya. PSR 1500 ini serinya. Bedanya dengan 3000 paling pertama beda di warna ya. Kalau 3000 ininya hitam, tombol-tombol ininya hitam. Kalau 1500 ininya biru. Sama LCD. LCD juga beda. Coba kita nyalain ya. Nah, ini LCD-nya. Kalau 3000 udah warna. Nah, ini ya. Kita tes dulu ininya, tune-nya. Di bagian sini ada pitch bend. Ini modulasi, modulasi itu posisinya ininya di bawah ya, bukan di tengah seperti ini, tapi di bawah, bukan juga di atas. Kalau kita naikin dia akan begini aja tuh. Tuh, harus kita turunin sendiri pakai jari ya. Di bagian sini ada pon atau buat headset. Di sini ada card ya. Cuman ini gak punya saya cardnya. Rata-rata card ini dapatnya waktu beli barunya. Lagian ini juga gak ada gunanya. Karena dia udah pakai flash disk, buat apa lagi itu kan? Sama-sama memori gitu. Dia udah bisa flash disk. Kita tes dulu tombol-tombolnya. Kalau untuk tombol-tombol sama dengan 3000 ya. Variasi udah 4, ending 3, intro 3. Di bagian sini ada multipad. Ini fungsinya. Pilihannya pun banyak di sini ya. Ada di sini nih. Nah, tinggal pencet di sini. Pilihannya banyak banget di sini, ada gitar juga. Banyak banget pilihannya ya, multipadnya. Dan keyboard ini bisa ngerekor ya. Misal kalian main manual, pengen direkor, nah tinggal pencet ini, nanti di save. Di bagian sini ada style-stylenya. Ini style bawaan dan user style bikinan. Di sini udah saya masukin style-style ya. Macam-macam di sini ada dangdut, pop, koplo. Dan di sini dia bisa apa namanya? Bisa kita matiin suara gendangnya ya. Adanya di channel on off di tombol ini. Di bagian sini dia ada registrasi memori, udah saya simpan di sini ya. Tapi kalau kalian nggak suka bisa diganti. Bisa diganti, caranya gampang. Misalnya nomor 8 kita ganti ini ke suara piano nih. Jadi dia ada rek 1 dan rek 2. Nah, bisa digabungin misalnya. Bisa ganti, kita ganti dulu deh string. Nah, rek 2 nya misalnya kita matiin rek 1. Kita cari rek 2 misalnya. Contoh aja ini ya, sebagai contoh ya, suara ini ya. Kita ganti, kita menghidupin rek satunya. Rek satu tadi string.
Ya, dobel ya suaranya, dan bisa di atur volumenya di sini. Kan ada rek 1 dan rek 2. Saya rek 1-nya dikurangin. Bisa digabungin atau satu aja juga bisa. Cara nyimpannya ke sini, tinggal pencet memori. Memori pencet angka 8. Tadi nomor 8 string ya. String piano. Nah, sekarang udah saya ganti. Ini dia. Walaupun keyboard dimatiin, nanti dinyalain lagi dia nggak bakal hilang, dia tetap seperti itu. Dan freeze ini nggak boleh mati ya, dinyalain terus aja. Di keyboard juga ada ininya ya, di keyboard udah bisa bikin style juga. Ada equalizer-nya di mixing console nih, dengan suaranya ya. Di bagian sini ada tombol-tombol voice, macam-macam gitar apa segala macam. Nah, kalau buat milihnya tinggal pencet, pilih di sini tuh pinggir layarnya ya. Untuk harga nih keyboard saya jual angka 5 juta rupiah. Silakan ya, harga 5 juta, kelengkapan keyboard, adaptor, dan tas, kardus udah nggak ada. Untuk kirim-kirim aman, kita packing nanti yang aman ya. Oke ya, PSR 1500 di harga 5 juta. Nah, ini 2100 kemarin saya upload, tapi videonya udah saya hapus lagi karena itu khusus hari kemarin aja ya. Nah, kenapa harganya murah? Nah, ini penyebabnya. Ternyalain ya. Nah, LCD-nya ada garis di atas ini. Saya putar kontrasnya. Nah, ini ya. Garis. Tapi dengan harga segitu, sangatlah murah kalau menurut saya. Fungsinya sama aja. Kalau untuk LCD, ada garansi dari saya. Dan style-stylenya, kalau untuk sound, suaranya kita tes dengan 1500. Ayo, boleh diadu. Ini suaranya gila ya. Tapi ini udah mau dibayarin sama orang Bandung ya, hari ini mau dikirim. Untuk keyboard yang saya jual semua di sini ada garansi dari saya. Dan kalaupun bosan nanti mau jual lagi di sini, saya beli lagi, mau tukar tambah, ayo. Jadi nggak usah takut ya. 2100 saya jual ini kemarin di angka 2.500. Oke ya, yang minat silakan. Untuk 1500-nya harga 5 juta.